الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله segala nikmat milik Allah tabaraka ta'ala kita hanyalah hamba yang lemah dan kelemahan kita tetap akan lemah kecuali kalau Allah tabaraka ta'ala memberikan sesuatu kepada kita wa khuliqal insanu manusia diciptakan dalam kondisi yang lemah tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita bukanlah siapa-siapa. Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidak mampu apa-apa. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau bukan karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat puluhan tahun mata, puluhan tahun telinga, pendengaran, puluhan tahun lisan, puluhan tahun kaki dan tangan, puluhan tahun makanan dan minuman, puluhan tahun oksigen dan yang lainnya. Tak bisa kita sebutkan satu persatu. Puluhan tahun jantung, puluhan tahun paru-paru, pankreas, darah, tulang dan yang lainnya. Allah berfirman wa fi anfusikum afala Di dalam dirimu wahai manusia terdapat tanda-tanda kekuasaan, terdapat tanda-tanda kebesaran Ilahi. Afala tubsirun? Tidakkah kamu melihatnya? Di dalam surat Al-Balad Allah berfirman alam naj'al lahu ainain wa lisana wa tidakkah kami telah menciptakan kepada manusia untuk manusia itu ainain kedua mata wa lisana wa kami ciptakan untuknya satu lisan dan dua bibir Imam Sufyan Al-Thawri berkata Pernahkah suatu hari dalam hidupmu engkau sujud syukur kepada Allah atas nikmat mata yang Allah berikan kepadamu? Pernahkah suatu hari engkau sujud syukur kepada Allah atas nikmat lisan yang Allah berikan kepadamu? Maka seorang hamba yang sadar bahwa dia hidup penuh dengan ketergantungan kepada rahmat dan nikmat Allah, dan tidak ada rahmat dan nikmat yang murni miliknya mereka lah yang bisa menghambakan dirinya kepada Allah. Yang sadar bahwa dia ketergantungan 100% kepada Allah tidak akan berani menentang apa yang Allah katakan. Lihatlah ayat-ayat Allah, kenapa Allah sering berbicara di dalam Al-Quran, mengatakan di dalam Al-Quran, Lillahi ma fis wa ma fil ard. Milik Allah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi, lihatlah Allah berfirman: 'Wahai bin nikmat apapun yang ada pada kalian, hai manusia, semuanya datang dari Allah.' Pemilik satu-satunya adalah Allah, percaya tidak percaya, tangan antum itu punya Allah, bukan punya antum percaya tidak percaya kaki yang antum gunakan untuk berjalan itu milik Allah bukan milik antum kalau tangan itu milik antum pertanyaannya antum kapan buatnya kapan menciptakannya kapan membuat tulang menciptakan daging membungkusnya dengan kulit mengalir di dalamnya darah siapa yang merangkai semua itu laqad khalaqnal insana Ketika seorang hamba merasa dia memiliki, ketika itu dia merasa menjadi penguasa, walaupun hanya penguasa kecil. Ketika dia merasa penguasa, dia mulai sulit untuk diatur karena dia merasa harus dia yang ngatur. Ketika itulah kesombongan menyelimuti jiwa, dan ketika itulah hamba mulai tidak peduli kepada sang penguasa yang hakiki. Berbeda dengan seorang hamba yang yakin 100% apapun yang dia miliki, apapun yang dia punya, bukan dia pemiliknya, akan tapi anugerah Allah kepadanya, dia tetap akan katakan kepada Allah, sang pemilik anugerah, sami'na wa Dan inilah yang harus kita jadikan sebagai landasan dan dasar berpijak kita hidup di permukaan bumi. Apapun yang Allah katakan, apapun yang Rasulullah katakan, sami'na wa Walau kita tidak faham. Belum faham. Kalau sudah Allah yang berbicara, kalau sudah Rasul yang berbicara, tidak mungkin salah. Dan ini pondasi akidah yang harus kita berpijak di atasnya. Kalau bertabrakan sesuatu yang Allah katakan dengan sesuatu yang kita fikirkan, dan logika berfikir kita yang pasti salah itu logika berfikir kita, bukan firman Allah. Dan sabda Rasulullah SAW, hai manusia yang selalu mengedepankan logika dan selalu mengedepankan cara berfikir, yang selalu mengedepankan kecerdasan, Allah tidak pernah menciptakan kecerdasanmu untuk menentangnya. Allah tidak pernah menciptakan akalmu untuk menentang ayat-ayatnya dan menentang hadis Rasulullah Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Sadarlah Engkau dan logikamu Masih bisa dimasuki oleh syaitan Sadarlah engkau dan kecerdasanmu Tak akan bisa mengalahkan kecerdasan iblis Laknatullah alaihi Berapa pengalaman hidupmu Dibanding pengalaman hidup iblis Oleh karena itu manusia dengan kecerdasannya Tidak mungkin selamat Kalau tidak kecerdasan itu harus benar-benar mengekor di bawah keterangan ayat-ayat Allah tabaraka wa taala dan di bawah keterangan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim sumber akidah Allah berfirman tentang Al-Qur'anul Karim la ya'tihi batilu min bayni yaday wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid tak akan pernah datang kebatilan di dalam Al-Qur'an itu. Tidak di depannya, tidak di belakangnya. Kenapa tidak ada kebatilan di dalam Al-Qur'an? Bagaimana mungkin ada kebatilan di dalamnya? Tanzilun min hakimin Hamid. Dia datang dari Allah. Maka Al-Qur'an dengan seluruh keterangan-keterangan yang wajib untuk kita yakini, wahyu yang turun kepada Nabi kita tercinta Berbentuk sunnah yang wajib untuk kita imani itu tidak ada kebatilan di dalamnya. Dipelihara oleh Allah daripada gangguan iblis, syaitan, dan seluruh orang-orang yang ingin merusaknya, akan tetapi pemahaman kita tidak ada jaminan penjagaan. Maka akidah seorang mukmin bahwa dia lebih mendahulukan firman Allah dibanding logikanya dia lebih mengedepankan sabda Rasulullah SAW dibanding logikanya, kecerdasannya, pendidikannya, pengalaman hidupnya. Kenapa? Karena keimanan yang kuat di dalam dada bahwa Allah dan Rasulnya mustahil salah. Dan saya dan kecerdasan saya, saya dan logika saya masih sangat mungkin salah maka apa yang sangat mungkin salah harus dikembalikan kepada apa yang mustahil salah. Jangan sebaliknya bahwa apa yang mustahil salah harus mengekor kepada apa yang kemungkinan salah. Allah Maha berilmu, Maha tahu segala-galanya, akan tetapi kita penuh dengan kebodohan. Dan bagaimana mungkin ilmu kita logika kita dengan kebodohan yang ada itu yang kemudian menjadi hakim penentu benar dan tidak benarnya apa yang Allah katakan di dalam Al Qur'an dan apa yang Allah kata, yang, yang dikatakan Rasulullah SAW di dalam hadis itu mustahil sama sekali tak mungkin bagi orang-orang yang logika berfikirnya lurus apalagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya maka di awal mukadimah ini di awal tausiyah ini sebelum Ustadz Abu Yahya Badur salam saya katakan selaraskan logika dengan ayat-ayat Allah selaraskan logika dengan hadis Rasulullah kalau kemudian logika kita belum belum bisa memahami ayat Allah fahami yang salah itu logika kita pergilah kepada ahli ilmu tanyakan kepada orang-orang yang mengerti fasalu ahla dzikri agar mereka bisa menerangkan kepada Anda akidah yang benar yang bisa Anda terima dengan logika Anda.